南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。 无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。受持愿解如来。 真实意，一如来真实义。苏达拉，苏达拉，苏达拉阿大家早上吉祥，阿弥陀佛。其他乌亚拉 i t a kurang lebih mungkin sudah hampir dua tahun lebih ya sampai dua tahun lebih. Hmm. Acara kegiatan San tahun sudah berhenti karena semenjak COVID. Jadi hari ini jadi ini 我们再一次啊来祭奠三十七年。今天要跟大家来讲的有两个，Ada 啊要跟大家来分享的。杨博 n g p e 我们学佛啊。 作为佛陀的弟子，我们学佛要先从哪里开始呢？kita sebagai umat Buddha bahwa kita ingin menjadi siswa Buddha kita harus memulai dari mana dulu. Karena Buddha mewariskan kepada kita itu ada 84.000 pintu dharma. Justru说释迦牟尼佛留下了有84000法门. 84.000 pintu dharma itu 我們要從哪裡開始呢? 你才能够过得幸福的人生，身心的健康，再加上啊，你的事业能够顺顺利利的，这个是一个很重要的、哎。jadi kita harus memulai dari mana, saudara? ajaran budaya itu sangat banyak. ada 84 ribu pintu Dharma. Saya harus memulai dari mana dulu? Sehingga kehidupan saya ini menjadi lebih baik. Lebih bahagia, sehat jasmaninya, sehat batinnya. Dimanapun kita berada, kita selalu hidup di dalam kedamaian itu. Ini penting, saudara. Dan yang paling penting adalah Bagaimana apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, merintis karir, apapun yang kita dapatkan, sehingga itu menjadi sesuatu, menjadi lancar dan tidak banyak halangan, dan kita bisa menikmati kehidupan itu menjadi lebih baik. Sebenarnya ini sangat penting, Tapi kita harus memulai dari mana dulu? Saya ingin tanya. Anda umat muda bukan? Yang di -zoom juga ya. <laughs> bukan hanya yang hadir di sini aja, yang di zoom juga, yang di YouTube juga. Kalian sebagai umat muda itu memulai dari mana dulu? Hakim, Yahud, Haksiu, Pai-pai, sana-sini, begitu. Mulai dari mana dulu kita? Itu Saya saya bisa jangan sampai punya pandangan yang salah terhadap ajaran buddha itu. Sekarang banyak orang seperti itu. Bahwa agama buddha itu hanya datang, tongtong cep, udah, Siu hiu, kong yang, sudah, Itu pai fo itu si-fo-yo. Nah yang kedua adalah yang mau ingin kita diskusi hari ini adalah sekarang di mana-mana ya, bukan hanya di Indo aja loh ya. Seperti itu tinggal di Australia sudah dua tahun lebih ya. Bukan hanya Australia aja, bukan Indonesia aja loh. Di Amerika, di Eropa, di Asia, di mana-mana itu sekarang. Kenapa sekarang saya sini itu begitu populer? Nah di sini Su ingin cerita sedikit juga. Jadi nanti kalau misalnya, jika kalau jang Kalau ada yang kurang berkenan, Jadi ya kritik aja. Jadi jangan melotot saya dengan tatapan yang ya, saya nanti jadi nggak enak gitu kan. Duduk juga grogi, ya. Ngomong juga nggak nyaman seperti itu, jadi gitu aja. Mata saya melihat orang itu dengan penuh cinta kasih, jangan melihat orang dengan penuh curiga. Jadi, jadi yang dihitung juga sama. Jadi begini, pertama hari ini sebenarnya momentumnya sangat baik. Hari ini apa? Si gue ma. Hari apa itu? Hari apa? Hah? Eh? umat Buddha? ibu. Anda umat Buddha bukan? Saya ingin bertanya, Anda umat Buddha bukan? Pertanyaan saya sekali lagi, Anda umat Buddha bukan? Ya. Iya. Hari ini hari apa? Hari Ibu. Hmm. Bu Hmm. Jangan ingat suami aja ulang tahunnya istrinya. Sekali-sekali ingat juga Buddha punya hari ulang tahunnya kapan gitu. <laughs> hari ini adalah hari besar di mana hari kelahiran

hari ibu makanya kenapa kita kosambi di hari yang baik ini ya kita ngambil hari untuk membuat satu ritual yaitu ritual yaitu sansesinian jadi kita punya Ivo dimundur satu satu minggu ke belakang yaitu tanggal 15 Go satu hari menjelang hari suci waisak jadi semua digabung di situ memperingati hari suci Waisak sekaligus kita memperingati kegiatan di dalam wihara Mahayana. Itu ada namanya kegiatan pemandian bayi Buddha. Jadi kita dimundur seminggu bukan tidak ada, ada. Dimundur aja, ike singci. Jadi tanggal 15-nya hari pemandian bayi Buddha, tanggal 16-nya hari Waisak. Di situ kegiatan kita di situ. Jadi kita mengundang minggu depan kalian kalau bisa hadir kita sama-sama lai like fo besoknya kita sama-sama wise. Jadi jangan lupa di situ. Terus kedua banyak orang bertanya, "师傅啊，一佛节的意义是什么？" Pemandian bayi Buddha itu sebenarnya maknanya apa? Hebat banget kita memandikan bayi Buddha. Berarti kita lebih hebat daripada Buddha kan begitu kan. Maka banyak orang punya pemahaman-pemahaman yang salah. Nanti kalau kita mandi baikan bayi Buddha itu airnya kita bawa pulang. Kita mandi nanti pulang. Nanti supaya nanti iye. orang bilang Yesu ya. Yesu ya. orang bilang ya, ya sial-sialnya hilang. Hokinya datang. Karma buruknya bisa lenyap. Karma baiknya berbuah. Sehingga kalau kita lihat ya banyak di Uyara-Uyara begitu sering kalau habis kegiatan pemandian bayi Buddha itu pasti bawa pulang airnya itu. Yakinlah. Maka kenapa setiap tahun Uyara kita punya itu kolam untuk pemandian bayi Buddha itu pasti lama-lama airnya pasti berkurang, tidak bertambah itu. Nah, ini pemahaman-pemahaman semacam ini harus kita memberikan satu pengertian yang benar bahwa bukan seperti itu tujuanlah kita melakukan pemandian bayi buddha itu sebenarnya apa bukan di situ tujuannya nah itu nanti minggu depan kita akan jelaskan di situ nah sekarang ini yang ingin kita bicarakan kita rileks saja santai kita jajan jangan khawatir san si ya. 2000 kurang lebih 2018. Eling ipanya. Ini sudah cerita dulu yang poin pertama. Tahun 2000 kalau nggak salah 2018. Itu di Taiwan ada satu kota namanya Liu Kui. Liu Gui dekat Kaohsiung. Itu di Taiwan kan sering ada namanya Taifong. Banyak Taifong ada bencana topan gitu. Kalau bencana topannya datang itu sungguh luar biasa. Maka semua kegiatan-kegiatan apapun di Taiwan itu berhenti. Karena bahaya banget. Tapi sebelum kegiatan itu, sebelum Taifong itu datang. Liu kue de de ah. itu dewa-dewa yang ada di sana. Tama ah, ini Makanya pada saat itu Haji Zhao nako lingmei lingmei itu kayak orang bilang seperti kayak tangki lah. Pernah orang lihat tangki enggak? Kalau kita masuk ke kelenteng-kelenteng gitu ya ada orang suka masuk ke surupan gitu ya. Kayak lingmei yang bisa berhubungan interaksi dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi dia datang ke sana cari. Cari apa? Kang Kui, Qingfashi lai zuo tetapi orang yang tinggal di sana tuh nggak percaya bahwa ada bencana itu akan datang. Dia gak percaya. Padahal sesiapa ne, dia sentong. Dia bisa melihat dan dia bisa melihat apa yang terjadi dia akan datang. Soi ne, sesiapa sending ah, tahu ke Tainan, Tainan itu uyara yang dimana tempat saya tinggal. Itu 2018 kalau nggak salah. Jadi Qing Tainan itu cuo Jadi buat 30 kegiatan di situ. Makanya di satu tempat hotel, di situ kita buat acara San Sushi di sana. Sampai kita punya guru spiritualnya datang. Yaitu Lao <tik> Di situ. Jadi selesai acara. Beberapa hari kemudian. <tik> cendet, Maka di tahun itu 2018. Itu bencana yang sangat luar biasa besarnya. Yang meninggal dunia itu sangat banyak. Kenapa? Ketika topannya gede datang. Airnya hujannya juga besar tiba-tiba gunungnya tuh longsor. Psih. Orang yang tinggal di bawah, tuh di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di di bawah, Tetapi yang paling adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Tempat kita yang cusan sesini yang di daerah yang percaya itu mereka yang kumpul acara di sana mengundang kita di situ, karena waktu itu saya yang cowok, weno, fase yang Apa yang terjadi, saudara? Tempat yang dimana kita buat acara sana, sesini di sana, tidak terjadi apa-apa. Anda percaya tidak? Itulah yang terjadi. Maka, oleh karena itu, saudara-saudara, sedarma yang berbahaya, ini suhu cerita dulu aja. Saya kira, sesini ada kongdel di Itali. Makanya, ketika ini musibah terjadi, itu yang mereka tinggal di tempat kita buat acara. Kita akan mencari keputusan. Mereka akan mencari keputusan. Mereka akan berterima kasih. Mereka akan mencari keputusan. Mereka lagi, Tiba-tiba itu kontraktor itu kontraktor lagi bongkar jalan, tiba-tiba dia gali, kan tau sama lah itu the jadi ketika mereka ini lagi gali tanah, lagi gali gitu kan, tiba-tiba melihat di dalam tanah itu ada segumpuk gitu, apa namanya, tengkorak putih gitu, orang bilang tengkorak gitu, iya wah, iya iya wah, iya Semakin digali semakin banyak. Ya orang yang gali tanah itu kan jadi takut itu. Kenai akhirnya berhenti, nggak berani lagi. Karena semakin digali yang kelihatan tulang-tulangnya semakin lama semakin banyak. Jadi ketika wali kotanya turun dicek Hainan de Sejang dicek itu. Ternyata sejarahnya itu dulu waktu penjajahan Jepang. Artinya, dulu Jepang datang ke Taiwan menjajah. itu, namanya adalah pembunuhan massal, Jadi, ada pembunuhan massal Itu banyak manusia itu dikubur di situ. Ada yang kubur hidup-hidup, ada yang ditembak. Jadi sejarahnya itu mencatat seperti itu, dicari seperti itu. Makanya kenapa di sekitar orang yang tinggal di sana, itu setiap malam itu kadang-kadang itu anjingnya. Sang sang yosong, apa namanya? Kayak eh, orang bilang apa ya? Pernah dengar kalau kita nonton film hantu gitu? Uh, uh, uh. <laughs> nah, seperti itu lah eh, kita nggak pernah dengar di sini lah ya jarang ada kita kedengar di situ di Taiwan di situ seperti itu ceritanya seperti itu nah, terus solusinya gimana Solusinya gimana? Solusinya wali kota hubungan dekat dengan wihara Tainan. Maka datang ke wihara Tainan Jinjong Xuehui ya, Fa Jiban Makanya pada saat itu Ujim Fa suruh saya pulang ke Taiwan untuk acara San sesinin. Saya yang jadi pimpin kebaktian. Apa yang terjadi Saudara. Waktu itu kita buat sang sesinan jam berapa mulai? Dari jam 4 sore kita mulainya. Di tempat yang dimana digali itu tempat itu. Dipasang tenda separuh. Kita buat acaranya mulai jam 4. Selesainya itu jam 11 lebih. Hampir jam 12 malam. Baru pertama kali kita selesai sesinya. Itu baru pertama kali saya buat sesinya sampai jam 12 malam. Kalau suruh kalian buat jam 12 malam harus sorry deh belum tentu mau kan. Apalagi di tempat yang angker orang bilang seperti gitu kan. Akhirnya semua umat Buddha datang ke situ. Khususnya uyara-uyara Tainan. Uyara-uyara Jinzhong Shehui. Semua diundang dan buat acara di situ. Kurang lebih yang datang seribu orang. Hadir itu kurang lebih. Tetapi apa yang terjadi saudara? Di kota Tainan hari itu, Tainan ke Tian di mana-mana itu pada saat itu semua ada hujan. Hujannya luar biasa lebatnya. Tetapi yang anehnya adalah apa? Tempat kita ini yang buat acara san sini itu nggak ada hujan di situ. Makanya ketika kita selesai acara, kita lihat di depan sana banyak payung. Payung-payungnya banyak sekali di sana. Kita tanya, kenapa kok banyak payung? Karena hari itu banyak. Orang bilang apa? Satu kota Hainan itu hujan. Yang lucunya tidak ada tempat itu. Tepatnya tempat kita Makanya, kenapa Uyarakosambi itu kalau setiap ada pelimpan jasa itu kita cuma satu saja cukup, tidak ada yang lain. Kecuali Tidak ada yang lain. Nah, mengapa? Kenapa begitu luar biasanya faedahnya manfaatnya? Kenapa begitu luar biasa? Kenapa setiap kali kita, kalau berbuat sensus di situ, banyak sekali orang mengatakan bahwa manfaat yang mereka dapatkan segala sesuatu orang tua yang sudah meninggal saudara yang masih hidup orang tua yang masih hidup ataupun orang-orang yang dari kondisi masih sakit ketika kita melakukan ritual ini kita buat pelimpahan jasa kepada mereka kamu tahu Dosa roh namo Karena itu. pada akhirnya satu buku yang kita baca itu semuanya berbicara tentang di mana Amitabha Buddha memiliki kebajikan yang tiada taranya itu. Makanya sering orang bilang sama saya, Semuanya orang yang paling yang maka, nah, banyak orang mengatakan, orang mana yang bisa dikatakan manusia yang paling hidup di dalam berkah, orang yang selalu mengagungkan, mendaraskan, melafalkan, memuji dengan satu keyakinan yang benar. Menjadikan Amitabha Buddha itu sebagai pelindungmu. Menjadikan Amitabha Buddha itu sebagai pedomanmu. Menjadikan Amitabha Buddha itu sebagai latihanmu di dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran itu. Maka orang itulah dikatakan sebagai orang yang paling diberkahi. Karena ini adalah kata-kata Kalimat ini bukan keluar dari saya. Tapi kalimat ini muncul dari siapa? Dari Sakyamuni Buddha sendiri. Makanya di dalam Amitabha Sutta, Guru Agung Buddha Gautama empat kali berturut-turut menasehatin kepada kita, menghimbau kepada kita, memotivasi kepada kita. Ajaranku memang sangat mulia. Delapan puluh empat ribu pintu dharma telah aku uraikan kepadamu. Tetapi ajaran yang termulia. Kalau anda bisa menjadikan pelindungmu dalam kehidupan sehari-hari, maka pujilah namanya. Agungkanlah namanya. Jadikanlah dia sebagai jalan hidupmu. Sebagai pedomanmu, sebagai pegangan, sebagai pijakan. Maka hidupmu akan selalu di dalam berkah itu sendiri. Ini kata Buddha di dalam Amitabha Sutta itu saudara. Kita harus percaya 因为今天我们念阿弥陀佛，是释迦牟尼佛教我们念的。Kan hari, nikita m memuji nama Buddha itu tidak lain adalah siapa, guru Buddha sendiri yang memuji kita. Makanya di dalam Amitabha, di katakanlah, satu 念佛的人，真正念佛的人，获得阿弥陀佛的加持，释迦牟尼佛的加持，十方三世一切诸佛来的加持。 bukan bodhisattva, bukan pelindung dharma. Seseorang itu setiap hari, kadang-kadang kita bingung saudara. Kita bingung, ajaran Buddha terlalu banyak. Kadang-kadang saya nggak tahu membaca apa yang paling terbaik. Kadang-kadang saya nggak tahu menjadikan pelindung apa yang terbaik. Bagaimana aku mengembangkan kebajikan yang termulia dan teragung. Disitulah Buddha mengatakan disitulah. Orang para Buddha dan Sakyamuni Buddha mengatakan itu. Bila mana seseorang itu dengan keyakinan yang benar, dengan satu keyakinan yang baik, dengan satu keyakinan yang mantap bahwa aku dan percaya sesungguhnya Amitabha Buddha itu adalah pelindungku. Maka orang itu akan dilindungi oleh Amitabha Buddha sendiri, Sakyamuni Buddha sendiri, dan para Buddha masa lalu saat ini dan yang akan datang. Itu kata Guru Agung Buddha Gotama di dalam mana? Di dalam Sutta, yaitu Maha Sukawati Yuha Sutta, di dalam Amitabha Sutta. Itu sangat jelas Buddha katakan. Kenapa kita tidak mau? Jadi kita harus benar-benar yakin. Maka Sakyamuni Buddha itu kemarin sudah mengatakan. Di dalam sutta itu banyak mengatakan seperti itu. Pujian-pujian itu datang. Sangat luar biasa. Makanya di dalam Amitabha Buddha Sutta mengatakan. Semua Buddha muncul di dunia. Termasuk Buddha yang akan datang. Yaitu Bodhisattva Maitreya. Tidak ada lain salah satu ajaran utama yang ingin dia uraikan, ingin dia sampaikan kepada semua umat manusia. Yaitu memperkenalkan sosok figur, yaitu Buddha Amitabha. Memperkenalkan keindahan, keagungan tanah agung Suci Sukawati. Semua Buddha muncul hanya satu itu tujuan. Ingat itu saudara. Di dalam Amitabha Suta itu sangat jelas Sakyamuni Buddha mengatakan seperti itu. Semua Buddha muncul tidak lain adalah apa? Tujuan utamanya memperkenalkan kebajikan yang luar biasa yang dimiliki oleh Amitabha Buddha itu. Cuma sangat disayangkan. Kita hanya mengenal tapi tidak sebarin dengan prakteknya. Sangat disayangkan di situ. Makanya suhu kenapa ya orang kalau nienfo pertama kita harus bisa apa ini info ucapan kamu itu harus seperti amit hovo jangan nanti mulutnya nienfo batinnya hatinya penuh dengan kebencian apa bedanya nanti kita sibuk sibuk nienfo batinnya penuh dengan iri hati nanti kita sibuk nienfo ikut nienfo tapi batinnya dipenuhi oleh apa sifat-sifat yang dengki. Kalau kita nih info di sini, tapi nanti batinnya dipenuhi apa? Sifat-sifat egoisme yang maunya menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itu bukan sikap Buddha. Sikap Buddha itu selalu bagaimana belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak merugikan orang lain. Tidak menghancurkan orang lain. Tidak membuat manusia hidup tidak harmonis. Tidak membuat manusia untuk tidak saling menghormati. Itu bukan sifat Buddha. Sifat Namita Babuda itu adalah satunya begitu. Jadi kalau kita membenar-benar mempraktekkan, melafalkan namanya, ya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jagalah batinmu, jagalah ucapanmu, jagalah pikiranmu, jagalah perbuatanmu. Jangan sampai perbuatan, ucapan, dan pikiranmu itu selalu dijalur dengan keburukan itu. Jadi kalau selalu kita kembangi keburukan itu, kebajikan apapun yang kita lakukan. Dia tidak akan mampu menutupinya, saudara. Ingat itu, saudara. Saya kita hanya maka kita jadi umat Buddha. Kita, sebagai orang yang belajar agama, harus memulai dari dalam dirimu sendiri. Rupang Buddha hanya sebuah simbolik. Fos yang seneng ike piauva, dia tidak bisa berbuat banyak, Saudara. Fos yang seneng yang membentuk kita. Dia hanya satu simbolik, mengingatkan kepada kita. Buddha itu adalah simbol pendidikan. Buddha itu adalah simbol cinta kasih. Buddha itu adalah simbol keharmonisan. Buddha itu adalah simbol kesadaran. Buddha itu adalah simbol kebijaksanaan. Bukan untuk disembah, bukan. Jadi kalau kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri, memperbaiki, mengintropeksi diri. Ada rasa untuk memperbaiki apapun yang kamu pelajari. Anda tidak akan mendapatkan manfaat dari para Buddha, pelindung Dharma, para Bodhisattva. Percayalah. Tidak sinkron, tidak nyambung. Di situ Makanya suhu sering melihat banyak umat Buddha ya, apalagi orang yang agama Buddha KTP gitu ya. Kalau datang ke Uyara, pertama kali dia mohon apa? Kalau kalian ke Uyara pertama mohonnya apa? Ayo, dimentau foto voltang Cio Langsung kita banyak orang datang ke Uyara seperti itu. Apalagi kalau kita lihat pagi-pagi ya, kalau kita iseng-iseng aja, kita duduk di sini. Kita lihat banyak orang kalau datang itu. Nah, ya, popi lah, ya, tentu lah, ya, nanti gimana lah, anaknya gimana lah, ising nih gimana, pokoknya itu aja tete bengenya. Ta. Ta. Kalau seperti itu yang kita datang, anda datang ke Baktisala, masuk ke situ Anda langsung berlutut di hadapan Buddha Buddha, apa yang Terbaik buat saya dan orang banyak Apa yang terbaik buat Keluargaku, apa yang harus aku Lakukan, tolong bimbing Saya, menjadi satu kekuatan Kebijaksanaanmu, semoga hidup Saya tidak dipenuhi oleh kekotoran Batin, semoga pikiran saya Perbuatan ucapanku tidak dipenuhi oleh kekotoran-kekotoran batin. Sifat serakah, egoisme, iri hati, amarah, kebencian. Maka Buddha pada saat itu, cahayanya secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, telah menyinari dalam kehidupanmu. Karma burukmu pada saat itu akan langsung lenyap dari kehidupanmu. Ini adalah benar Semua事情都很順了。Jadi kalau kita misalnya datang ke uyara, lihat li rumah ada rupang, kita sembahyang gitu ya. Tapi tidak pernah mau memperbaiki diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau selalu ingin berubah sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. Apapun yang kamu sembah, apapun yang kamu puja, apapun yang kamu perlakukan, tidak akan menyambung. Makanya kenapa sekarang ini lagi tren apa? Tren apa? Tren pindah agama. Sebentar pindah ke Kristen, sebentar pindah ke Katolik, sebentar balik lagi, sebentar ini bolak-balik nggak apa dicari? Bingung saya. Jawab jujur aja saudara. Makanya kenapa orang mengatakan?

saya harus memulai dari mana dulu? Saya ingin tanya, kalian Kalau anda ditanya, anda uyara umat Buddha kosambi bukan, umat Buddha Kosambi bukan. Kalau ada orang bertanya, eh, kau jawab, kalian Anda gimana menjawab? Eh, jangan buat malu saya dong. Eh, hey, eh yang di Zoom, yang di YouTube, eh, yang di Zoom punya. ini sangat singkat saudara. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkan kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, terus hidup kita itu apa artinya? Semua orang ingin hidupnya damai, semua orang ingin hidupnya bahagia. Kita sebagai umat Buddha, semua ingin memulai dari mana? Baca parita, itu shifo ya? Belum tentu. Baca suta, itu shifo, belum tentu. Nienfo, itu shifo, belum tentu juga. 那我们学佛要从从哪里开始？哎我们来 a 里 d 啦。哎哟我们来 a 里 y 啦。啊？如果从这个地方，你他们大家都不知道，搞了一年就给他 t 提达比舍，那我们是真的学佛的吗？ Kenapa sekarang ini dunia banyak bencana? Kenapa sekarang dunia kehilangan arah hidup? Kenapa sekarang dunia kehilangan moralnya? Kenapa sekarang dunia semakin lama kemerosotan perilaku, kemerosotan akan moralnya, kemerosotan akan perbuatan semakin setiap hari semakin lama semakin merosot. Kenapa itu menjadi penyebab? Penyebabnya apa Saudara? Nah, kita Mulai dari mana dulu? Saya yakin banyak umat Buddha tidak tahu menjawab itu, loh. Saya yakin itu. Pasti nggak bisa menjawab, kan? Padahal simpel itu jawabnya. Hanya apa itu? Saya ya Kita, sebagai umat Buddha, harus memulai dari mana dulu: memulai mengingat jasa orang tua, menghormati orang tua, menghormati yang patut kita hormati, menghormati, mengenang jasa apa yang telah Dia berikan kepada kita. Ingat, saudara-saudara, sedarma yang memberikan kehidupan kepada kita itu bukan Tuhan, bukan itu Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita adalah orang tuamu bukan Tuhanmu. "Kami yang Buddha, harus mulai dari 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 menjadi seorang umat Buddha yang baik, kalau ini saja tidak bisa kita menjadikan sebagai pondasi hidupmu, apapun yang kamu puja, apapun yang kamu lakukan kebajikan itu,

Anda coba lihat di situ aja, selama 49 tahun Buddha membabarkan dharma, tidak ada satu suta pun yang lebih mulia dibanding suta Siti Karba ini. Soi woman the Kalau bahasa mandarin. Artinya semua ajaran Buddha yang pernah Buddha ajarkan.

semua Buddha muncul di dunia membabarkan dharma, mengorbankan hidupnya demi semua makhluk. Dasarnya adalah apa? Ya bakti itu. Bukan hanya bakti kepada orang tua, tetapi berbakti kepada semua makhluk agar semua makhluk itu terbebas dari penderitaan. Jangan dipenuhi oleh kekotoran batin itu sehingga menyebabkan penderitaan itu. Itu semua Buddha muncul di dunia itu yang jadi visi misinya. Tidak ada lain selain xiao jing yi zhong shen Makanya ketika Buddha menguraikan Sutta Siti Garba ini, tidak ada satu pun Buddha hadir di surga Tawatimsa. Tujuannya adalah apa? Muti ziyo ike. Jiu shi yao xiao mengingatkan kepada kita bahwa bakti mengenang jasa orang tua, membalas budi orang tua, merawat, menjaga, mencintai. Itu adalah ajaran yang paling utama, ajaran yang paling mulia di antara semua ajaran itu, saudara. Jadi kalau kita ini tidak bisa saja menghargai mereka, apapun yang kalian pelajari itu hanya satu kemunafikan aja. 如果你这个地方你做不好，你所学的佛只是外表而已，不是真的学佛的，你要明白这个道理。，那干呀样？所以我们应该干将来人最苦的是谁呢？是老人呐、啊。应该一读，马萨 s a d e p 呀 n k 多啊 Manusia yang paling menderita itu adalah siapa? Orang tua. Cuma itu yang anak-anak sekarang kalau sudah dewasa sudah mulai merintis karir punya keluarga yang dia perhatikan yang siapa yang dia sibuk adalah siapa yang yang dia perhatikan adalah siapa? yang anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Makanya kenapa di zaman akan datang orang tua itu banyak mengalami satu penyakit namanya Laurence Time. Orang bilang penyakit pikun. Kenapa? Karena batinnya itu. Batinnya apa? Kesepian. Batinnya selalu ada tertekan. Tertekan apa? Dia merasa ketika dia lauluk. Minyoyong dia merasa seperti itu. Lang lau lek, kan harusnya sepertinya karena boyong nggak bermanfaat apa-apa segala macam, sehingga pikiran yang gagal muncul di situ. Ibu siang sih, anda coba lihat di Australia sekarang lau yaitu Singapura, kenapa dekat dengan Johor? Karena Johor itu akan dibangun namanya nanti pusat tempat di mana orang tua tuh tinggal di situ. anti Jompo itu namanya. Di Indonesia mungkin nanti ke depan seperti itu. Di mana-mana sekarang akan terjadi seperti itu kondisi seperti itu. Ni siang ni yang, 这个时代的变化, kita orang-orang gimana? Halo, silakan saja dia kalau. Ah, ini 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 kita kalau enggak ada punya kebajikan yang besar, ya kalau tidak benar-benar kita memulai dari satu-satu pendidikan satu dini, maka apa yang terjadi? Anda akan dirasakan sendiri nantinya. Suatu so, sangat really Makanya Buddha mengatakan kepada kita, kalau itu saja tidak bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, lu ini tidak bisa Kamu bukan siswa Buddha. Seorang siswa Buddha, dia pertama dia harus belajar bagaimana menghargai, menghargai siapa. mengharga yang patut kita hargai, yaitu orang tua. 所以啊，尊敬的诸位同学，修大德，我们学佛都是从这个地方而来的。那感恩阿弥陀佛五量劫以来修行，是为谁而修行的？阿弥陀佛为什么要建立西方极乐世界？为谁而建立的？哈 a r i ini a m i t a a u d d a

Amitabha Buddha tujuan hanya satu, berbakti kepada semua makhluk. Agar semua makhluk kelak. Ketika dia meninggalkan dunia ini, ada satu tanah, ada satu area, ada satu lingkungan yang bisa membawa kebahagiaan. Di mana kebahagiaan yang abadi, di mana semua makhluk dapat merintis, dapat tinggal, dapat menitis, dapat juga untuk berkumpul dengan orang yang dia cintai selama seabadi apapun itu. Itu tujuannya di situ. Kita bilang ada pertemuan, ada apa? Ada perpisahan. Berpisah dengan orang yang kita cintai adalah satu penderitaan juga. Berkumpul dengan orang yang kita benci juga satu penderitaan juga. Makanya ada delapan macam penderitaan. Dan yang paling terakhir bagian ke delapan, orang bilang cimo, cimo yesu Kesepian juga semacam penderitaan juga. Makanya orang bilang husi luan siang. Sekarang ini banyak masalah itu muncul karena itu husi Cimo mah. Tetapi kalau anda ketika meninggalkan dunia ini ketika anda telah, telah terlahir di sana menitis di sana imigrasi ke sana tidak ada lagi perpisahan yang terjadi yang ada hanya kebahagiaan selalu di situ makanya kenapa Amitabha membangun adalah ini ada kelahiran jelas pasti ada kematian kematian juga satu penderitaan saudara karena itulah makanya 阿弥陀佛，建立了西方极乐世界，供养给十方一切诸佛的众生，希望众生能够以免到这个地方过得美满的人生，永远在一起，不老不病不死、不生，所有的通通只有快乐，没有痛苦的。你去读这里 d i k a d a 我让 k a d Kayaknya Su jadi perantara aja begitu, bukan? <laughs> Su bukan perantara ya. Ini bukan perantara, jangan macam-macam pemikirannya. Jangan seperti itu, bukan. Su hanya menceritakan kondisi kehidupan aja. Kondisi kehidupan. Mengapa para Buddha itu muncul di dunia ini? Tujuan hanya satu, berbakti kepada semua makhluk.

m a k a n 我们学佛首先要先做什么？先做人嘛。做人要先从哪里开始？从孝道开始的。人做好了，人生才能够美满。看不见的。人做好了，你的身心才能够健康。人做好了，你的事业才能够顺利呀、啊。 如果人人做不好了，你的人生能够幸福吗？如果连人都做,做不好，你的身心能够健康快乐吗？如果连人做不好，你的事业能够顺利吗？这不可能的。你滚键要的，你妈呢？滚键要的是，如何我们学习，成为一个人品好的人，一个人品好妈人，如何成为一个人品好的人？给妈成为这里人品好的白 Kita mulai dari mana dulu? Jangan lupa, sumber kita dari mana itu, saudara. Kalau kita bisa mengenang itu, berarti kita memenangkan satu perilaku yang baik. Kalau Anda bisa mengenang akan semangat motivasi bakti itu, Anda tidak akan mudah melakukan satu keburukan. Kalau Anda memiliki fondasi yang kuat itu, Anda tidak akan mudah untuk menyakiti orang lain. Anda kalau misalnya memiliki fondasi yang kuat itu, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyimpang dari kehidupanmu. Kalau Anda memiliki fondasi yang baik seperti itu, Anda tidak akan mudah untuk melakukan satu keburukan. Saudara itu ingat itu. Ingue Xiao itu代表什么呢? 耻背。Xiao itu代表什么? 人爱 jadi semangat dari kita mempraktekkan bakti itu tidak lain adalah apa? Memperbaiki diri kita. Terus menjadi manusia yang bermutu, manusia yang berkualitas. Manusia yang unggul di antara semua manusia. Kalau itu bisa jadikan pondasimu dalam kehidupanmu, saudara-saudara sedarma. Apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu tanamkan, apapun yang kamu lakukan, hidupmu akan selalu di dalam berkah. Percayalah saudara. Enggak ada di dunia ini orang yang melakukan kasar, jahat, tidak berbudi, tidak berbakti kepada orang tua orang itu selalu hidup di dalam berkah. Enggak ada saudara. Andai kata pun ada pun anda tidak akan bisa melihat b a h w a orang itu bisa hidup damai dan bahagia. Gak ada di dunia. m i d a benar benar berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua k e k a t a dari para Buddha dan b o d h i a t t v a Berbakti orang dapat mendapatkan semua kekuatan dari para Buddha dan Bodhisattva. b e r b a k i o r n Orang yang memiliki seperti itu baru benar-benarlah dalam hidupnya. Walaupun di dalam hidup itu tidak semuanya bisa menjadi sesuatu yang lancar, paling tidak perilaku kita, teman-teman, dan teman-teman, 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 teman teman karena itu saudara saudara teman yang berbahagia kita semua orang ingin hidup penuh berkah. Kita semua orang ingin hidupnya damai. Kita semua orang ingin hidup selalu dilindungi oleh para Buddha dan pelindung Dharma. Kita semua orang ingin hidup selalu dalam keharmonisan dan segala kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak bisa memulai dari luar. Kebahagiaan itu hanya bisa dimulai dari dalam dirimu sendiri. Tidak bisa menuntut dari orang lain, kebahagiaan itu hanya bisa dituntut kepada dirimu sendiri. Semua kedamaian itu hanya bisa datang dari dalam dirimu, tidak bisa datang dari luar. Apalagi zaman sekarang, godaan makin lama makin besar. Perbuatan kita, kalau tidak memiliki kebajikan yang baik, kadang-kadang kita bisa los ucapan kita kadang-kadang kalau kita tidak kontrol dengan baik, kadang-kadang tutur kata kita bisa lost juga. Pikiran kita kalau tidak kita jaga dengan baik, pikiran kita juga bisa lost. Kenapa? Keserakaan muncul, amarah muncul, kebodohan muncul. Perbuatan kita, atau, sehingga segala perbuatan yang buruk muncul, ucapan, segala ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti, tutur yang kata yang, yang sangat kasar, itu semua akan muncul, dan segala kebajikan yang kita lakukan itu akan hilang dalam kehidupan kita. Maka, oleh karena itu, saudara-saudara, sedarma inilah sedikit nasihat dari saya saja. Ini sedikit penyampaian dari saya saja. Mengingatkan kepadamu, saya sebagai umat Buddha, aku harus memulai dari mana dulu. Aku ingin belajar menjadi seorang umat Buddha. Aku harus memulai dari mana dulu. Aku ingin menjadi manusia yang unggul. Aku harus memulai dari mana dulu. Aku ingin hidupku selalu diberkahi. Aku ingin memulai dari mana dulu. Tidak ada yang lain, saudara, memulailah dengan berbakti hanya kepada orang tua dan tidak hanya kepada orang tua saja. Menjaga sikap perilaku kita, jangan sampai selalu menyakiti orang lain. Karena suatu saat apa yang kita lakukan, dia akan timbal balik kepada kita. Itu yang harus kita ingat. Maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma -saudara yang berbahagia. Ya. Shifu, <tutup> 最主要的, mau Ingat itu saudara, ya. Jadi di sini sedikit penyampaian dari saya aja dan suhu hanya mengingatkan aja. Seperti kemarin ada umat bertanya kepada saya, ya bertanya, "Seperti apa yang tata. Kesalahan apa yang paling besar dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari? Saya hanya bisa menjawab. Kesalahan yang terbesar adalah apa? Orang itu tidak pernah mau mengintrospeksi dirinya. Matanya, telinganya, apapun itu yang selalu hanya melihat kesalahan orang lain. Melihat kelemahan orang lain, mendengar kesalahan orang lain berbicara keburukan orang lain dan tidak mau untuk terus memperbaiki dirinya sendiri, maka apapun yang kamu pelajari dalam agama Budamu, dalam agamamu, Anda tidak akan memperoleh apapun yang akan dapat Anda bahkan. Semua orang memiliki kelemahan itu. Anda juga sama. Makanya kemarin Suhu bilang sama Umar Buddha, kita acara info. Suhu ada tiga yang sekarang lagi praktek. Xin zai ya sifu zuo gongke. Yang pertama apa? Yan jing bu yao kan tai duo. Ya, khususnya ibu-ibu ya, bukan kalian orang luar sana. Ya, yan bu yao kan tai duo. Jangan melihat kesalahan orang. Jangan jangan terlalu banyak melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. kai kan. bu kai bu kan tai itu, itu, itu sin hui fan, terlalu banyak yang kita lihat yang tidak bermanfaat itu yang hanya bisa membuat badan kita, batin kita, hidup kita jauh dari kebahagiaan. itu yang pertama yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. maka sekarang suhu begitu kalau banyak orang melihat lagi gosip-gosip sana itu apa segala macam yang tidak bermanfaat. Bukan. Dulu suka nonton di Youtube. Ah, misalnya begini-begini. Terlalu banyak nonton juga pusing juga. Dia ya boleh. Apalagi ibu-ibu sekarang kan pusing kan. Bosan di rumah. Ya nonton aja Youtube. Kemarin saya ke rumah satu umat. Panggil-panggil gak turun anaknya ternyata lagi apa nggak kedengaran kunci di kamar nonton apa nonton YouTube sekarang katanya bukan YouTube aja ada langganan TV itu banyak sekali film-filmnya itu tiap hari nontonnya di situ lama-lama bisa rusak loh maka kita lihat ya kita punya lawang ya umur 96 tahun dia punya daya ingatnya itu kenapa begitu kuat? Kenapa? Karena dia banyak memanfaatkan mata ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Baca keng, baca buku yang bermanfaat, baca sesuatu melihat sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita banyak nonton kong, lama-lama dia nau no, yang kotor lah, pikun tuh jadi awak kong. Jangan merasa bahwa nonton itu bisa membuat mengobati nanti pikun enggak juga loh. Enggak, saudara. Hati-hati itu. Jangan sampai nanti suatu saat lalu si cungan, Orang kalau mengalami penyakit seperti itu, itu sangat menderita loh. Yang menderita siapa? Bukan dianya yang menderita. Yang di sampingnya tuh yang menderita. itu si cincinnya loh. Karena dia tidak tahu apa-apa lagi. Buang air kecil di mana, dia juga nggak tahu buang air besar di mana dia juga nggak tahu pokoknya dia sudah nggak tahu apa-apa lagi dia cuma hanya menjalankan sisa hidupnya yang membuat menderita siapa orang yang ada di sekelilingmu itu saudara kasian loh eh kalau misalnya hartanya banyak makanya uang itu jangan simpan yang satu orang tahu eh, tulis loh oh tiba-tiba oh, <laughs> daya ingat tiba-tiba <laughs> orang bilang Eh. Oh, ini, kan orang kan suka rahasia, suami dan istri kan suka rahasia juga. Kadang-kadang suaminya juga nggak tahu istrinya punya uang berapa, istrinya juga nggak tahu suaminya uangnya berapa. Kadang-kadang seperti itu. Percayalah, kocok juga nggak tahu istrinya tuh ada tabungan berapa. Istrinya juga gak tau kocok punya tabungan berapa itu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Itu banyak rahasia tetapi nanti yang rugi sendiri kamu. <laughs> oh, jadi ingat hati-hati ya. Anda boleh melupakan semuanya, tapi jangan lupakan uyara kosambi gitu aja lah satu. <laughs> gitu aja. Sebukan de hentu Oh, karena suhu di Australia itu ya selama dua tahun lebih, suhu suka ke itu lauren ye. Anak sibuk kerja, cari uang, ngurus anak sendiri, nggak ada waktu untuk rawat ibu, dikirim ke rumah duka apa, ke rumah Ponti Jompo. Seminggu pertama datang sekali, pelan-pelan dua minggu, tiga minggu, empat minggu, satu bulan datang sekali. Kadang juga telepon aja. Saya tanya orang tua yang tinggal di sana, orang tua jauhnya apa? itu tahu, hasil lawan cang 只要儿女幸福就好了，我一个人孤独也没关系。你想一想，哎，我们看到这样的情形，会不会掉眼泪呢？会不会哭呢？当然会哭啊！做父母的处处都是为儿女，儿女有没有处处为父母？很少的。这个时代为什么会变成这个样？ Karena pondasi itu moralnya sudah hilang. Salah satu moral utama adalah apa? Tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu rasa mem, apa istilahnya membalas jasa apa yang telah bu, apa yang telah orang tua itu berikan kepada kita. Bagaimana mungkin dunia ini bisa menjadi lebih baik? Enggak ada. Sejauh ini ini Makanya, kadang-kadang seperti itu. Oh, jadi, hati-hati, itu saudara-saudara ha, sedarma ya, yang berbahagia. Jika hidup itu sangat singkat, selagi kita masih bisa, daya ingat kita masih kuat, fisik kita ini masih sehat dan kita memiliki satu kekuatan yang baik maka jangan tidak pernah untuk menunda semua kebaikan itu ingat itu selagi masih ada kesempatan kembangkanlah terus dan terus kebajikan itu jangan sampai untuk menunda dan berhenti karena kebajikan itulah yang akan menjadi bekalmu di kelak di kemudian hari Paling tidak kita tidak mengalami sakit-sakitan ketika kita di hari tua. Paling tidak kita tidak kehilangan orang-orang yang kita cintai selama ini. Dan paling tidak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan merasa kesepian ataupun tidak dalam kondisi tidak kedamaian. Kita akan mengalami kedamaian dimanapun kita berada. Itulah kebajikan yang harus kita lakukan. Kau ya, Kau Anda coba lihat sekarang Yang pergi sembahyang ke cengbe Setiap tahun dia meningkat Atau setiap tahun menurun Menurun Kenapa? Karena Perubahan satu zaman kehidupan orang merasa itu sudah tidak praktis lagi. Makanya, orang tua ketika dia meninggalkan, udah buang ke laut aja, sudah nggak usah disembayangan lagi. Banyak orang berpikiran seperti itu, maka oleh karena itu, saudara-saudara sedarma yang berbahagia ini sedikit. Apa orang bilang? Ya, kita sharing aja, ya sharing aja bahwa kita menjadi umat Buddha, jangan lupa bahwa sumber kita ini dari mana. Itu aja. Kita menjadi umat Buddha itu kita ingat siapa yang memberikan kehidupan kepada kita. Itu aja. Andai kata sekarang ini kita tidak memiliki orang tua lagi. Paling tidak kamu buat contoh lah yang baik kepada mereka. Siapapun orang itu. Bahwa bakti itu adalah sumber dari semua kemuliaan. Bakti itu adalah sumber dari semua kebajikan. Dan bakti itu adalah sumber dari semua keagungan. Makanya orang bilang, Di situ yang harus kita ingat saudara. Maka oleh karena itu, hari ini kita cosan sesinian. Tidak ada lain. Kita ingin menggunakan acara ritual ini. Kekuatan dari Amitabha Buddha ini. Kita limpahkan jasa kepada mereka. Kepada siapa? kepada leluhur kita, kepada orang tua kita yang masih hidup, kepada orang tua yang telah mendahului kita, kepada saudara-saudara yang telah mendahului kita, kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, kepada semua makhluk sehingga mereka selalu di dalam lindungan Amitabha Buddha. Semoga mereka selalu mendapatkan kasih dari para Buddha dan para Bodhisattva. Itu tujuannya satu di situ. Maka oleh karena itu nanti kita cozan shi xilian,你要用你的真誠心來做這個法會。dengan ya. ketulusan kamu, dengan keikhlasan kamu bahwa aku datang ke wihara hari ini, dengan kegiatan ritual ini, aku memohon kepada Buddha, memohon kepada para Buddha, Amitabha, para Buddha, semoga kebajikan yang aku lakukan ini, walaupun jamnya di atas lima jam, walaupun itu waktu yang cukup panjang, tetapi paling tidak semoga kebajikan ini selalu bermanfaat kepada semua makhluk. 你的福报就很大了，你要发这个心呢、啊，你要明白吗？你要修这个福报从哪里？从你那个心发出来的，你的福报就很大了。不要为自己。 di situ. Jadi hari ini suhu hanya mengatakan seperti itu. Kita sama-sama kita duduk di sini, kita sama-sama kita memuji keagungan Buddha Amitabha. Kita datang ke sini kita sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Semoga kebajikan yang aku lakukan hari ini semoga semua makhluk selalu di dalam lindungannya. Semoga semua makhluk selalu di dalam bimbingannya. Semoga semua makhluk selalu di dalam kebahagiaan. Semoga orang tuaku, saudaraku, teman-temanku, istriku, suami, anak-anakku, dan segala macam selalu di dalam berkah, yaitu Amitabha Buddha. Amin. Selesai. Ini yang saya mau. Jadi nanti jangan, udah suhu, bab satu selesai. <tuh> bab kedua, bab ketiga, urusan suhu Enak aja Banyak orang umat seperti itu uh, Suruh datang Dia pilih dulu Bab satu yang panjang Bab ketiga yang pendek amanah Dia pilih dulu itu ada seperti itu loh So ada tuh kemarin ada yang tanya saya Saya kan suruh dia datang itu hey, Ada kegiatan san CNN yang ya. padahal ya, yang kita peroleh itu positif itu sebenarnya. Tapi dia mikir dulu, tahu jah, wan Suhu, itu tiga bab itu mana yang paling pendek? Suhu jawab apa tau gak? Yang paling pendek itu bab satu dan bab ketiga. Padahal yang paling panjang bab satu kan. Paling pendek itu bab satu hai suhu si tawang ya begitu loh. Ya, akhirnya membuat suhu, akhirnya melanggar sila itu berbohong lagi gitu kan. Zongsen hou Tapi kalau suruh dia gosip duduk di kafe, main HP ngobrol, ngobrol-ngobrol jelekin orang sana sini. Itu 8 jam 10 jam duduk di sana nggak terasa loh. Bingung ya saya kadang-kadang lihat manusia gitu kenapa ya? Ini jauh-jauh apa? jauh-jauh. Iya, Banyak orang lebih enak duduk di luar, ngopi, rokok, santai, ngobrol-ngobrol daripada duduk di sini. Amitabha 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 Hai, <tuk> hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, terus dia umumkan bahwa aku mau istirahat dulu 2 tahun, tidak keluar. Tinggal di satu tempat. Langsung fu fa shen a, lai gaosu a ling mei a, jiao wudao fashi bu kei xiuxi. 37 nian. Makanya dia setiap tahun tuh keliling ke mana-manapun ya, so tubuhnya sehat. Xiao yi zang ma. Kenapa tidak anda duduk di sana, gosip sana, gosip situ, akhirnya menyakitin orang membuang karma baik dan tidak hanya membuang karma baik, menanamkan karma yang buruk. Kok mau beda? Kenapa ya gitu ya? Kadang-kadang saya bingung kenapa gitu. Sesuatu yang baik tidak digenggam, sesuatu yang tidak baik digenggamnya minta ampun itu. Itulah disebut dengan apa? Itulah disebut dengan kebodohan. Tidak bisa membedakan mana yang lebih bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia satu kebodohan, tidak tahu bagaimana yang perlu dia kembangkan dan mana yang perlu yang harus dia hindari. Itu yang disebut dengan kebodohan. Hari ini kita jangan menjadi manusia seperti itu. Kita harus menjadi manusia yang penuh dengan kebijaksanaan. Bagaimana yang harus kita kembangkan, kita kembangkan. Mana yang harus kita hindari, kita hindari. Itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupanmu. Ya, ini sedikit pesan dari saya aja. Mudah-mudahan bisa menjadi satu motivasi mu aja. Ya, kembali, yu kong Bencana banyak. Ya, ini covid aja belum selesai. Ini ada lagi hepatitis akut lagi. Nanti juga nggak tahu apa yang terjadi. Kalau nanti urusan Rusia, Ukraina itu nggak selesai, bisa aja memicu perang ke dunia ketiga, bisa aja nanti bencana apapun yang bisa datang, kita juga tidak tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi. Dulu sebelum COVID-19 terjadi, kita semua manusia nggak ada yang tahu kenapa itu bisa terjadi. Kita hanya bisa apa? Mengembangkan terus kebajikanmu. Dengan mengembangkan kebajikanmu, mudah-mudahan Anda akan jauh terhindar dari semua musibah. Mudah-mudahan Anda bisa terhindar 从所有障碍和所有痛苦马卡西感谢大家，祝大家身体健康，祝大家吉祥，祝大家老实念佛。谢谢大家，阿弥陀佛。